daun salam atau masuk kotak. Jawab salam enggak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Rojiki dan juga yang kami hormati keluarga besar Bapak Sadino, sesepuh bin sesepuh hadir sekalian yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita telah hadir berundangan dua keluarga besar dalam rangka rangkaian resepsi pernikahan putra putri tercinta Ananda Ami Dwi Setiawati, putra tercinta dari Bapak dan Ibu Rojiki, dengan Ananda Wahyu Sulistyo Wibowo, putra tercinta dari Bapak dan Ibu Sadino, yang telah melangsungkan akad nikah tepat pada pukul 9 pagi tadi. Salawat dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin sekalian berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kedua mempelai sudah selesai berganti busana dan akan segera memasuki ruangan. Kita sambut kehadiran sang raja dan sang ratu, Ananda Ami dan Ananda Wahyu. Seluruh tata rias wajah dan busana kedua keluarga, kedua mempelai, dekorasi pelaminan, hidung sate, fotografer, hidangan santap siang, dan juga hiburan musik, semuanya adalah paket dari sangga rias pengantin Restu atau Restu Catering. Dan kami sudah menyiapkan kartu nama
Rusuh-rusuh kepada sekalian yang nantinya ingin langsungkan pesta pernikahan putra putri tercinta. Dipersilakan untuk membawa pulang kartu nama kami, rusuh-rusuh kami, tentunya dari Restu Catering. Dan sampai kepada dunia yang santap siang, kepada sekalian, kabar harus sekalian akan kami hibur dengan lagu-lagu bernuansa cinta, lagu-lagu bernuansa nostalgia, dan juga lagu-lagu kebersamaan.
hadirin sekali berbahagia. Akhirnya berjalan sesi pernikahan Ananda Awi dan Ananda Wahyu telah sampai di penghujung acara, dan kami mengucapkan selamat tahun hidup baru buat Wahyu dan buat Wahyu dan Awi. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini saja kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.